Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini kita akan mainkan lagi Timnas Garuda melawan penjajah tempo dulu. Masih di suasana hari kemerdekaan ya. Oke guys, karena banyak banget yang komen, "Bang, cobain lawan Portugal. Kan waktu dulu pernah menjajah juga." Oke lah my friend, kalau begitu hari ini kita akan melawan Portugal. Tuh liatin si Ronaldo lagi memandang si botak tampan. Mungkin Ronaldo takut ketampanannya tersayangi sama si botak, guys. Oke my friend, kalau begitu kita ke game plan dulu. Di sini Portugal menggunakan 4-3-3 dan Indonesia 4-2-1-3. Kiper ada Rifki Moko Dompit. Di lini bertahan ada Johan, Ryuji Utomo, Yanto Basna dan Putu Gede. Di tengah ada Evan Dimas, Ucup Marucup dan Adam. Di depan ada Rico, Stefano Lillipali dan Spaso Jevic. Oke guys, mungkin seperti inilah squad dan formasinya. Dan setelah itu kita ke general setting. Di sini level legend dan match time-nya 10 menit. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke kick off. Selamat berjuang Timnas Garuda. Let's go! Oke, ini dia babak pertama. Bola dimulai dari Indonesia. Stefano Lillipali menunggurkan dia di atas. Mencoba berlari Johan Alfarizi. Dan ini saatnya sesuai rencana. Ya Johan, umpan crossing. Tapi masih di skuad Garuda, Ucup Marucup. Wow, dihadang dua pemain Portugal, Bung. Bola dilawan. Wow, luar biasa Basna kepada Spaso. Berikan, dihadang saja dia, Bung. Dan tampaknya pelanggaran pemirsa. Kita akan lihat apakah yang sebenarnya terjadi. Spaso Jevic coba meminta bola. Dan ada sedikit dorongan dari Danilo. Dan tentunya menghasilkan free kick untuk Timnas Garuda. Adam the Sniperman. Semoga saja berhasil ya Adam. Gol! Gol, 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 gol. Akurat dan tepat. Itulah free kick dari Adam, pemuda yang dibesarkan di Belanda tetapi keturunan Indonesia. Dia kembali untuk skuad Garuda pemirsa dengan talenta luar biasanya. Ya Mitro Laraga, 1-0 skornya. Tampaknya Portugal langsung shock berat karena dengan sangat cepat skuad Garuda bisa memperoleh angkanya pemirsa. Ya kita masuk lagi ke dalam lapangan, Bung. Portugal pastinya mulai panas. Indonesia harus waspada. Awas, awas, awas. Ya ampun, ya ampun. Betapa beruntungnya skuad Garuda. Ya, langsungkan ke atas. Kosong di sana. Berduel udara, dapatkan, kejar. Spaso Jevic, berlari dia. Masih Spaso. Terupa Stefano Lillipali. Umpan crossing. Wuhu, di tackling saja pemirsa. Dan tentunya corner kick untuk Indonesia. Come on Adam, the Sniperman. Wompankan saja. Woo! Dapatkan. Nice. Wucup Marucup. Ya ampun. Ya ampun. Nyaris saja si botak memperoleh gol keduanya untuk Timnas Garuda. Dan mengarah ke tiang belakang pemirsa. Mengamuk saja dia. Menyesali tembakannya yang gagal pemirsa. Goal kick Portugal, Rui Patricio menyuruh rekan-rekannya langsung maju ke depan, langsung ingin melancarkan serangan. Ada Ryuji Ronaldo berduel udara. Kalah saja Ryuji pemirsa. Masih di Portugal. No. Woohoo! Save yang luar biasa dari Rifki Moko Dompit. Very very nice, berhasil amankan skuad Garuda. Adam di sana tarik ke belakang, bermain tenang. Jauh ke kiri atas Stefano Lillipali. Bawa bola saja dia. Oke, arahkan langsung Spaso. Dan berikan juga. Wow, oh, dihadang dengan sangat cepat. Awas, awas, awas. Mundur pertahanan, jangan sampai kosong. Ya, ya, benar saja. Jangan, jangan, jangan biarkan. Woohoo. Nyaris saja terjadi gol bunuh diri pemirsa. Dan corner kick untuk Portugal. Bruno Fernandes akan berikan umpannya.
ya, amankan saja. Spaso tanduk, siapa di sana? Tidak ada rekan pemirsa, masih bola di Portugal. Mendekati Ucup dan Rico, gagal. Serang terus menerus, awas, dapatkan. Nice, Putu Gede, coba through pass, Ucup marucup. Dan lakukan passing, 1-2. Very nice, Ucup, tujukan ke depan. Spaso Jevic, operkan Stefano Lillipali. Ya aduh, ayo Lillipali. Dan umpankan ke Adam, maksudnya tetapi gagal pemirsa. Terlalu rapat pertahanan Portugal. Berbalik di mereka lagi dan mengatur pola serangannya. Passing demi passing di area mereka sendiri, Bung. Tiba-tiba ke tengah, William, berikan dia Danilo. Yaya dapatkan Evan Dimas, gagal. Nyaris saja berhasil, serangan dari sektor kanan atas Portugal. Ingin lakukan umpan silang, benar sekali. Jangan biarkan, aduh. Masih di mereka dan umpan crossing. Gawat, jangan. Dapat kejar, Putu Gede. Untungnya tadi masih mengenai wajah dari Yanto Basna. Dan tendangan sudut untuk Portugal, Bernardo Silva. Fokus timnas Garuda, jangan biarkan. No. Gila. Lompatan 3 meter. Tandukan dahsyat Cristiano Ronaldo. Tidak bisa dihentikan pemirsa. Untung saja tandukannya tidak tepat. Terselamatkanlah timnas Garuda. Ya Rifki Mokodompit. Umpankan jauh ke bawah. Ada Putu Gede. Terima dia. Oke, operkan Rico. Mencari rekan Rico di sana. Ya, Putu Gede. Aduh. Tidak bisa diterima dengan baik pemirsa. Throw-in untuk Portugal. Ya, tanduk botak. Very nice. Berhasil dapatkan lagi timnas Garuda. Lakukan passing dan passing. Oh. Dapetin. Oke, nice. Berhasil. Johan pendek ke Adam. Dan kembalikan Johan. Cepat lagi Stefano Lillipali. Kerja sama tim yang sangat baik timnas Garuda. Adam. Wow, terkepung saja tapi masih dapat. Ya, Spaso. Dihadang PP, Bung, sangat kesulitan. Berbalik kali ini di Portugal, Bernardo Silva. Awas, Indonesia jauh ke bawah. Hentikan dia, Ucup marucup. Gagal pemirsa. Hati-hati. Oke, nice. Evan Dimas kepada Ucup. Sekali lagi ke tengah. Adam, dapat Adam. Oke, nice. Lari saja Adam, cepat sekali. Tidak dapat jaga di sana Adam. Aduh. Ternyata bisa dihentikan pemirsa. Gila. Oke, nice. Dapat. Masih Indonesia. Evan Dimas Darmono, pendek ke Adam. Langsung ke depan Spaso Jevic. Come on, Ucup marucup. Coba umpankan ke dalamnya Spaso Jevic. Ya ampun. Lagi dan lagi bisa dihentikan pemirsa. Berbalik di Portugal. Mengatur serangannya. Ke atas Nelson Semedo. Passing dan passing. Waspada skuad Garuda. Wah, gawat. No. Gila. Save luar biasa dari Rifki Mokodompit. Look at this. Semedo dan Bruno lakukan taktik oper cepat. Mengecoh pertahanan skuad Garuda dan Rifki. Berhasil save dengan sangat sempurna. Oh, kenapa nih? Tiba-tiba kartu kuning. Evan Dimas. Apa yang sebenarnya Evan lakukan? Kita akan lihat di sini, Bung. Ronaldo dan Evan berdekatan. Wow, ada dorongan dari Evan Dimas. Dan tentunya corner kick untuk Portugal, Bruno Fernandes. Sepertinya dia pendek ke Nelson. Berbalik Bruno lagi dan umpan crossing. Nice. Masih di Portugal. Ambil. Gawat. Hentikan dan pressing ketat Indonesia. Ternyata Portugal bermain aman. Tarik bola ke belakang. Mengatur rencananya kembali. Ingin umpan silang. Ayo Johan. Dapatkan. Very nice. Come on, langsungkan Spaso Jevic. Ya aduh, terkepung dong. Jauh saja ke belakang Rui Patricio. Dan tambahan waktu 2 menit terlihat di sana, Bung. Tampaknya sebentar lagi babak pertama sudah berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke, ini dia babak yang kedua. Bola kali ini di Portugal. Mereka tertinggal 1 angka dari Indonesia. Ya, kita masuk ke dalam lapangan, Bung. Memindah haluan serangan. Nelson Semedo. Umpankan lambung tapi di sana ada John Alfarizi.
Terima saja, baik sekali passingkan Adam. Luar biasa skillnya. Masih Adam, Adam. Lari saja cepat sekali. Masih Adam, 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 Adam. Terus saja, Adam. Berhati-hati. Coba tenang. Lewati. Umpankan ke tengah. Ya, Stefano Lillipali. Aduh. Oh. Apa yang terjadi pemirsa? Tampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Danilo. Kita akan lihat di sini, Bung. Adam lewati dengan skillnya dan Danilo tidak terima, menendang perut Adam pemirsa. Gila. Mulai keras, mulai brutal permainan. Tetapi menghasilkan free kick untuk The Sniperman dari sudut yang sempit. Mampukah dia? Ya Adam, Adam, Adam. Aduh. Masih bisa diterjang oleh Rui Patricio. Nyaris saja Indonesia mendapatkan gol keduanya. Tetapi corner kick untuk timnas Garuda. Adam umpankan lagi. Woo! Kejar. Lillipali dapatkan. Nice. Kepada Botak. Umpankan. Yanto Basna. Berikan lagi. Wow! Dan dibuang saja bolanya. Pertahanan Portugal sampai kocar-kacir pemirsa. Throw in. Lempar dan tanduk. Oh, dapetin. Astaga, ambil. Nice. Masih lanjut skuad Garuda. Tarik ke belakang. Adam mengatur rencana. Hati-hati Adam. Tarik ke belakang juga. Oh, lagi dan lagi. Adam menjadi bulan-bulanan. Permainan keras dilancarkan untuk dirinya. Kita lihat di replay. Adam bawa bola dan ditabrak dong. Gile bener dah. Tetapi menghasilkan free kick dari jarak 30 meter. Come on Adam. The Sniperman. Mampukah dia ya? Adam. Ya ampun. Rui Patricio tidak ingin dipecundangi lagi oleh Adam untuk kedua kalinya. Dan corner kick kembali untuk timnas Garuda. Ayo Adam. Semoga saja bisa. Diamankan Portugal pemirsa. Bola di mereka. William Carvalho utak-atik. Menyusun rencananya lagi. Ruben Dias mendekati Spaso dan Ucup. Dapatkan. Wow, gagal. Nice, tapi ada Rico. Passing ke Adam. Ya lewati saja. Berbalik ke Rico dan cepat lagi. Evan Dimas. Ya Evan. Evan Dimas. Ah, dihentikan pemirsa. Ya, Ryuji. Dapatkan Adam. Oke, through pass ya Lillipali. 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 Aduh. Lagi dan lagi Pepe menjadi pengganggu. Portugal ke sektor kiri atas. Guerreiro mendekati Ucup. Kejar Ucup. Jangan biarkan dia. Ah, berhasil passing. Ke depan Diogo Jota. Mendekati Basna. Gagal juga. Awas-awas pertahanan waspada timnas Garuda. Masih terus berusaha Portugal. Ingin bongkar pertahanan Indonesia. Oke ya Putu. Putu gede. Mantap. Aduh. Direbut lagi. Masih Portugal. Wah berbahaya. Konsentrasi, konsentrasi Indonesia. Bisa dilewati, jangan sampai ada ruang. Waduh, tampak dipermainkan Bung. Jangan tergesa-gesa timnas Garuda. Tetap rapatkan barisan. Ingin mencari celahnya Portugal. Langsung tembak. Wow, MG. Gila. Lagi dan lagi Rifki Moko Dompit menjadi benteng terakhir yang kuat. Kita lihat di replay. Portugal hanya bisa mengeksekusi dari luar area gawang. Ya, kita tarik Rico dan Spaso. Digantikan Febri dan Bagus Cafe. Awas-awas, jangan biarkan mereka melakukan umpan crossing. Wow. No, jangan sampai ada ruang lagi. Oh, masih dengan ekstra keras Portugal. Yes, dapat. Astaga. Jangan. Tidak. Oh my God. Diogo Jota berhasil lakukan gol secara individu. Kita lihat di replay. Padahal bola sudah berhasil didapatkan Ryuji Ramoso. Mendesak dan melakukan skillnya Diogo Jota. Lesatkan tembakan dengan sangat keras. Ya Mitra Olahraga, dimanapun Anda berada, skornya menjadi satu sama. Come on Indonesia, coba balas golnya. Stefano Lillipali. Pendek Johan Alvarizi. Ke tengah Adam. Sekali lagi Evan Dimas Darmono. Otak-atik bagikan. Ah, terlambat Bung. Portugal lebih cepat. Awas. Oh no. Gawat. It's not good. Woohoo. Masih berlanjut. Awas. Woohoo. Betapa
Betapa beruntungnya timnas Garuda Bung. Kita lihat di replay. Tembakan dari Ronaldo digagalkan Basna. Masih berlanjut di Portugal dan memberikan umpan silang. Ditanduk. Yang masih mengarah di atas mister gawang. Danilo tampak menyesal pemirsa. Tentunya goal kick untuk Indonesia. Rifki Moko Dompit. Umpankan ke kiri bawah Johan Alfarizi. Ya, terima saja dan bagikan Lili Pali. Passing dan passing sekali lagi. Bermain cepat timnas Garuda. Wocok marucup. Operkan Adam. Ya, oh, tidak mampu melewati pemirsa. Tampak Adam sudah kelelahan. Ya, operan cepat Portugal. Waspada pertahanan. Ya, dapatkan. Nice. Berbalik Indonesia, ucup ke tengah. Evan Dimas. Aduh. Passingnya mulai tidak akurat, Bung. Sudah terengah-engah skuad Garuda kita. Awas, awas, awas. Dapatkan. Basna terlepas. Oh, gawat kosong di sana. It's not good. Woohoo. Selamat, selamat. Betapa beruntungnya timnas Garuda. Oke. Rifki. Arahkan bolanya ke samping lagi Johan Alfarizi. Lakukan passing dan passing sekali lagi. Ya, ke atas. Wow, masih lanjut Indonesia ucup marucup. Kamal Botak, lari saja. Botak, masih Botak. Lewati lawan, very nice. Mencari rekan, ucup sesuai rencana. Dan umpan crossing. Aduh, nggak nyampe dong sial. Aduh, wow, tampak emosi sekali Pepe. Menendang bola ke supporter Indonesia. Ada-ada saja. Ya, Portugal membentuk pola serangannya lagi. Ruben Dias kepada William. Tarik Pepe. Apa yang mereka pikirkan? Masih di area sendiri. Kepada Pepe. Bermain-main di belakang, Bung. Tampak mengulur-ngulur waktunya. Ya, tiba-tiba langsung jauh ke depan. Tanduk. Dapat. Ya. Oh, nice. Masih lanjut Indonesia. Bagus Kavi. Dihadang saja, Bung. Timnas Indonesia langsung lakukan strategi super ofensif. Come on. Membantu penyerangan Basna. Ya, ini dia. Lili Pali. Aduh. Ditutup ruang tembaknya pemirsa. Dan cerawin untuk Indonesia. Waktu sudah menunjukkan menit-menit krusial. Ayo Indonesia, pasti bisa. Astaga. Mengenai badan Diogo dan cerawin kembali timnas Garuda. Ada mencari rekan dan coba lemparkan kepada Johan. Passingkan pendek Evan Dimas Darmono. Wow. Apa-apaan itu? Dan kartu kuning sudah sepantasnya diterima Bruno Fernandes. Tampak dengan sengaja, Bung. Tackling Evan Dimas dari belakang. Seharusnya ini bisa kartu merah. Tetapi free kick untuk The Sniperman. Come on, Adam. Coba lakukan dipping shoot ya, Adam. Tidak berhasil pemirsa. Mudah untuk Rui Patricio. Dan tambahan waktu 4 menit terlihat di sana, Bung. Melambung tinggi bola dan berduel udara. Kalah Ryuji. Awas pertahanan kosong di sana Diogo Dalot. Hentikan dia, kejar, hentikan. No. Untung masih ada Ryuji Ramoso menghadang Ronaldo. Dan corner kick Portugal. Bahaya nih, mereka selalu unggul duel udaranya. Jangan biarkan. Wow. Ya. Amankan. Siapa di sana ambil? Dan babak kedua berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu kita akan lanjutkan ke perpanjangan waktu. Oke, ini dia extra time yang pertama. Bola dimulai dari timnas Garuda. Wow, langsung direbut saja. Tapi mengambil lagi Indonesia. Astaga. Berbalik kembali di Portugal. Ya, serangan dari sektor kanan atas kosong di sana Bernardo Silva. Hentikan dia. Aduh, terlepas. No. Wow, mengenai tiang. Dan apa yang terjadi pemirsa? No. Johan Alfarizi dianggap melakukan pelanggaran keras. Dan dia mendapatkan kartu kuning. Sial sekali. Ini dia bermaksud menghentikan Bernardo Silva. Yang ternyata berada di dalam area gawang. Tentu saja tembakan 12 pas untuk Portugal. Ronaldo yang akan eksekusi bola. Ini dia. OMG. Luar biasa. Rifki Moko Dompit. Bisa hentikan tembakan dari sang dewa pemirsa. Sebuah penyelamatan brilian dari Rifki.
Tidak disangka-sangka, Rifki dapat melakukannya. Itu dia ekspresi semangat dari Rifki Moko Dompit. Tetapi corner kick untuk Portugal. Hati-hati timnas Garuda, mereka unggul duel-duel udaranya. Jangan biarkan itu terjadi. Woohoo! Tangkap bola dengan tenang Rifki. Very nice. Ya, mencari rekan, arahkan ke bawah Putu Gede. Dan umpan lambung pendek, ucup marucup. Come on, mainkan timnas Garuda, kerja sama tim. Pada Adam, utak-atik dan berikan. Oh! Dihadang dua pemain pemirsa, berbalik di Portugal. Awas-awas sentikan. Nice! Aduh, ternyata pelanggaran pemirsa. Langsungkan lagi Portugal ke bawah. Jangan biarkan dia. Mantap! Tackling bersih dari Putu Gede. Langsungkan jauh bola. Ah, tidak mengarah dengan benar. Awas, awas, hati-hati Indonesia. Woohoo! Rifki lemparkan jauh ke Ucup. Pasingkan pendek Putu Gede. Coba kembalikan, Ucup marucup. Yeah, bagikan ke Febri. Passing bagus Kavi ke atas lagi. Ya, yeah. Ah! Dihentikan saja serangan Indonesia. Rui Patricio. Umpan lambung ke tengah, ya, berduel udara. Gagal pemirsa. Awas, awas mundur, jangan sampai ada celah yang kosong. Ke samping Diogo Dalot, mendekati Johan dan Evan Dimas. Ya, awas, awas, awas. Woohoo! Masih terselamatkan timnas Garuda. Look at this. Sungguh serangan berbahaya dari Portugal. Dengan lakukan umpan silangnya, untung tandukannya melambung di atas Mister Gawang. Ya, kita tarik Johan Alfarizi yang sudah lelah, digantikan Asnawi Mangkualam. Rifki Moko Dompit, kali ini kita coba umpankan jauh. Ya, siapa di sana? Ada Febri Haryadi. Berikan. Ya, ditutup ruang operannya. Sangat disayangkan kuasai bola lagi Portugal. Mundur, mundur, mundur. Fokus, fokus. Dapatkan. Nice, ambil. Oke. Evan passing ke Adam. Dan extra time pertama berakhir. Oke, ini dia di extra time yang kedua. Kali ini bola di Portugal. Langsung melancarkan aksinya. Masih bermain ofensif. Hati-hati timnas Garuda. Di atas ada Joao. Mendekati Ucup. Bayang-bayangi Ucup. Tarik ke belakang. Montinho dan umpankan lambung. Awas, berbahaya. Biarin aja. Ya. Nice. Bola keluar lapangan pemirsa. Dan tendangan gawang untuk timnas Garuda. Rifki Moko Dompit. Coba pendek ke Ryuji Utomo. Kembalikan Rifki ke atas saja Asnawi Mangkualam. Come on, tenaga baru Asnawi, lari. Gunakan kecepatanmu ya Mas Asnawi. Asnawi, luar biasa. Dan passingkan ke Ucup. Sekali lagi Febri, cepat. Bagus Kavi. Oh, dapatin. Astaga, dibiarin dong. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Tampaknya pelanggaran. Look at this, Febri Haryadi. Terima bola dan ada sedikit benturan dari Ruben Dias. Tentunya ini kesempatan emas untuk timnas Garuda. Free kick. Adam the Sniper Man. Ayo Adam, kamu pasti bisa. Peluang emas di depan mata. Ya Adam. Adam! Aduh! Sayang sekali pemirsa. Mengenai pagar dari skuad Portugal. Tetapi menghasilkan tendangan sudut untuk timnas Garuda. Ayo Adam. Semoga berhasil ya. Umpankan saja. Ah, ya. Watch up! Wow, goal! Goal! Mustahil! Mustahil! Benar-benar mustahil! Bisa-bisanya bolanya masuk ke gawang Portugal pemirsa. Ini dia kelebihan dari si botak. Selalu bisa menghasilkan gol yang tidak disangka-sangka, tidak terduga. Tembakannya penuh dengan sihir. The Crusher Man is the best. What job is magic? Gila. Look at this. Tembakan macam apa ini pemirsa? Hanya si botak yang bisa seberuntung ini. The lucky boy is real. Meskipun terkadang si botak bermain dengan sangat konyol. Tetapi inilah dia kelebihan sesungguhnya. Dia mempunyai sihir yang sangat nyata pemirsa. Tidak ada duanya di dunia. Ucup, Ucup, very very nice. Ya mitra olahraga dimanapun ada berada, skornya menjadi 2-1. Langsung mainkan strategi super defensif Indonesia. Kunci kemenangan ini.
Ya, kita masuk ke dalam lapangan, Bung. Portugal masih bersikeras, masih terus berusaha. Hati-hati, pressing ketat. Tarik ke belakang dan umpankan masuk ke dalam. Awas-awas. No. Wuhuu. Nyaris saja terjadi gol bunuh diri, pemirsa. Corner kick tentunya. Ya, Asnawi coba menutup ruang umpannya. Apakah berhasil? Ternyata tidak. Awas. Wuhuu. OMG, look at this. Bagaimana Ucup dan Rifki? Hentikan tandukan dahsyat dari Montinho. Gila, tetapi corner kick lagi. Awas, Timnas Garuda. Ini sangat berbahaya. Jangan biarkan. Oke, ambil. Kejar. Evan Dimas, dapatkan. Oh, nice. Berhasil, pemirsa. Evan Dimas sendirian dia. Tidak ada rekan di sana. Terus berlari saja. Wow, dihabisi, Bung. Berduel, berusaha. Evan Dimas, luar biasa. Coba terus pas ke Bagus Kavia, lari. Bagus Kavia. Wow. Apaan itu? Gila. Mulai kasar, mulai brutal seorang Danilo. Look at this. Nyaris saja Bagus Kavia melewati dia. Tetapi di-tackling dengan sengaja, pemirsa. Dan tidak mendapatkan kartu. Tetapi free kick untuk si botak. Come on, Ucup. Wocop marucup. Ah! Masih terlalu ke samping, Bung. Goal kick Portugal. Rui Patricio langsungkan jauh bola. Ada Ronaldo dan Yanto berduel di sana. Kalah. Oh, gawat kosong di atas. Menit-menit krusial. Hati-hati Indonesia. Jangan berikan mereka golnya lagi. Come on, dapatkan. Kejar. Nice. Buang jauh saja. Ya. Dilihatin aja dong. Dan pertandingannya berakhir. Indonesia berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis dan manis. Wow. Ini dia pahlawan kita. Gila. Bisa-bisanya menang dong. Sungguh sebuah keajaiban. Berkat gol free kick dari Adam dan gol sir dari Ucup is magic. Bener-bener dah, seru banget matchnya, guys. Sampai kering dah tenggorokan gua. Ini dia, penguasaan dan shoot masih unggul Portugal ya. Tetapi semangat pantang menyerah Timnas Garuda yang menghantarkan mereka meraih kemenangannya. Mantep bener dah. Oke, my friend, inilah dia video spesial. Masih di bulan Agustus, suasana kemerdekaan. Semoga bisa menghibur kalian semua, oke? Ya, my friend, kalau begitu videonya gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi, teman-teman, di video-video selanjutnya. Bye-bye.